Nah, pemirsa, kita lanjut ke titik keempat. Titik keempat ya, titik keempat. Sebelumnya ini seberangan. Ini punya Mas Yoga. Yoga, ini punya Mas apa? Supri. Mana orangnya? Babin. Tuh. Orang. Punya Mas Supri. Ya. Beda, batasan beda. Beda ya. Hijau. Jalan. Kita jalan-jalan dulu jalan-jalan nanti kita. Kalau untuk gugusan lebih mantap ini. Kalau gugusan dari ini. Ini orang ya. Ini orang ya. Bukan. Ada yang dia motong, tapi merupakan salah juga yang berubah. Kita lihat batang yang sudah jadi. Ini keadaannya yang emang awal ini belum terlalu tua sambungannya, juga tidak terlalu muda. Dan as-asnya dia masih dekat. Kita lihat keadaannya seperti ini pemirsa. Bahan-bahannya ini ada. Nah, ini yang direkomendasikan seperti ini cara-caranya. Ini bahan-bahannya ada. Ini B1 jauh, ini B2-nya ada. Ini sebelumnya udah di-build, udah disosiasi, Mas? Belum. Hah? Belum. Ini ada bekas gunting? Udah, ada guntingan, Pak. Ini juga bekas gunting? Ya. Wes, berarti. Nah, ini, Mas. Guntingnya yang tajam ya. Yang rapi. Harus prohek. Prohek ya. Iya. Yang prohek berarti. Yang penting landep lah. Setiap hari ke kebun masnya apa gimana? Hah? Setiap hari ke kebun apa seminggu sekali? Ya karena kesibukan daerah situ ya bisa seminggu sekali nih. Kesini. Seminggu sekali. Masih mending lah. Seminggu sekali ya. Daripada enggak tinggal. Karena ada kesibukan daerah karet tadi kan. Jadi sebenarnya tinggal di sana lah. Pemirsa, walaupun tahu seminggu sekali, kalau kita udah tahu manajemennya, nanti setiap kali ke kebun itu tahu apa yang dikerjakan. Ya contoh nih kayak kita pemangkasan. Walaupun tak seminggu sekali ya, kita tetap pemangkasan. Itu yang kene. Kita mesin gulma, mesin gulma. Nanti kita. Gagal. Ya, tapi dulu yang ini ya, enggak apa-apa ya. Ah, ya. Bapak liatin Bapak ya. Iya. Ya, ini rantai. Bapak jam. Bingung leher ngaruh. Bingung. 4, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Ini cerita. Ini balik Bapak mana Bapak? Iya. Lima, empat, Mas Yoga juga nanti bisa lihat ini. Satunya yang kecil ya. Orangnya mau tikar lagi loh, nih kemulatin. Tuh, karena tikar lagi gue lah nyapa. Ya, apa? Berapa lebar mas bun? Kurang lebih saya. Hektar kejar nggak sebulan seminggu sekali masa ya sih seminggu sekali betul kalau panen seminggu sekali juga dong hah ya, ya karena itu mas ya ya tadi itulah kesibukan daerah tadi kan ya panen belum kulit bidang ikan naro balik dulu madang sholat balik madang tapi kalau lewat iya kalau lewat juga enggak lah aku ya udah nggak tua lebih dari 9 yang pertama yang kedua dia karakternya antara muda dan tua itu mas ya motor itu waduh berhasil tahu wow lihat sekarang tiga on jadi saya tongnya ya jeli ini kita ketok makin nggak nutup ikai itu harus buang ya mas balik kok ya wes nanti ya nanti lihat aja hasilnya Sven justru gitu mas kalau kita kerja ini jangan lihat ke yang udah dipotong yang ini nih yang fokus ini ya sini. Jangan menyesali yang udah itu ini kalau kita biarin tadi waduh pembengkakan di sini dia besar dia ganggu ya ini kan meringkang sejajar nah gue lah yora tau kan itulah ya ini gak kamu buat kalau sama ini emang kan boleh kan menutup tapi kan nunggu akhir nih menghasilkan tapi merugikan ke depannya serius ruginya banyak mas ya
kita kadang sayang gitu. Nih sekarang Mas mana kopinya Bu? Yes, keren enggak? Ya, keren Mas. Heeh, oh, okay. Itu ya. Ini lagi kedua. Ini beres tahun depan, beres tahun depan. Ini bisa jadi lanjut ke masuk kan enggak beres. Tahun depan enggak lanjut, ini lanjut. Ini lanjut nanti sama ini. Yang gede itu enggak dibuang, Mas. Endi? Yang itu loh, 9 itu loh. Enggak. 8. Enggak. Enggak. Kenapa? Tadi saya enggak dengar saya ngomong. Belum. Di sini kan Mas ada tadi? Saya ke sana. Enggak, barusan di sini. Barusan saya di sini. Ada yang dengar yang lain? Oh, karena tua itu sih. Iya, itu. Tua dan muda. Ini. Kalau itu muda itu ya? Ini muda, Mas. Oh, kalau yang tua dibuang. Iya. Kalau dia tua, dia otomatis akan berbunga. Uh-huh. Karena dia udah mencapai batas maksimum untuk dia berbunga. Uh-huh. Yang pertama. Yang kedua, walaupun toh muda, tapi dia di sini udah mengeluarkan bunga, baru kita buang. Kalau dia nggak mengeluarkan bunga, jangan. Oh, kalau nggak mengeluarkan bunga, jangan. Bunga tadi, kok. Ya, enggak. Enggak. Ya. Kalau ini bunganya dibuang, itu gimana? Jelek, ini tetap jelek. Tetap jelek. Ini kita mengeluarkan bunganya, lebih baik. Dia dengan kita melakukan pembuangan bunga sekarang, belum tentu nanti di 8 tahun depan berbunga. Lebih baik dibuang aja, gantikan dengan yang lain. Oke? Lebih rapi. Mantap. Nah, ini. Pupuknya Oreo. Yang mau mesulam-mesulam. Iya. Yang mau bersambung-sambung. Pupuknya sama dengan yang lain. Oreo ya. Oreo. Jangan doang. Ya, maksudnya apa yang Oreo? Jangan jet sama kan dia. Iya, jangan jet Oreo. Oreo. Berapa kintal? Kintal setengah. Berapa ribu? Mana pesan kamera? Satu hektar. Satu hektar, satu setengah. Harusnya ya, tambah lagi satu setengah jadi tiga. Iya. Kita ambil dua setengah aja. Terus setengah nanti itunya di rumah aja. Ya. Oke. Okay? Untuk perawatannya seperti ini yang belum ini udah mulai bagus sih yang udah emang ya belum terlalu merebar kerangkanya. Udah. Yang sakit sulam. Ya. Yang udah ada sambung. Pupuknya dasarnya itu tadi. Itu aja. Seminggu sekali ya masih bisa dikejar. Cara yang baik. Tunggukan yang tepat. Ah, benar mas. Ini kan pakai anu istilahnya organik lah gitu loh. Ini kita gali, kita masukin ke situ apa baiknya taruh di atasnya aja gitu. Jangan enggak usah dilubang. Kita lihat sikon. Heeh. Ini tepat bagus. Kita lihat sikon. Kalau sikonnya memang harus dilubang, kita harus lubang. Dengan gimana ya? Kita asumsi dengan kita melakukan ini nanti akan dimakan oleh tanaman. Lebih gitu. Lebih dimakan tanaman. Ini bagus. Kita kembali ke sikon kalau gitu. Ini pas, ini bagus. Apa untuk umur kopi kecil harus dilubang kayak gini? Kopi yang gede itu nggak perlu dilubang? Kalau yang gede nggak perlu dilubang. Kalau yang kecil memang harus dilubang seperti ini. Untuk tabur kompos seperti ini. Kalau udah gede nggak usah, karena nantinya akan merusak serabut yang ada. Kalau yang gede udah tabur aja, yang penting bersih, kadar bersih. Sih boleh dan pertumbuhannya juga bagus. Bapakku di Serengit itu kan sampean pernah ngomong kalau untuk anu serintil kayak untuk sekam jangan dilubang gitu. Tapi kalau untuk ini itu arah bicara saya ke batang-batang yang besar. Batang yang besar ya, punya ketunjang yang besar. Kalau yang kecil kayak gini lebih cepat dia makan ya. Iya. Mudah, tanaman mudah. Jadi untuk ini evaluasi ya itu tadi ya. Pokoknya Oreo jamjet amalan ya. Oreo yang ini. Oreo ya. Terus di masa ini kalau Mas lagi mupuk, ini juga ikut serta dipupuk. Ini. Yang kecil-kecil ini biar ngejar yang lain, dipupuk juga. Jangan yang gede-gede doang. Gitu. Yuk, coba. Yuk. Ya, besok iki. Langsung pulang. Ini masih ikut. Ini masih ikut tadi. Masih ikut, masih ikut.